Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Garasi Mobil Semarang. Oke okay, bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif garasi mobil Semarang bosku. Oke okay, bosku, jadi kali ini kita punya project untuk membahas video mobil yang ada di belakang ini bosku. Seperti biasa, karena mungkin beberapa minggu atau beberapa waktu yang lalu kita belum update video tentang pekerjaan dari GMS Workshop and Body Part bagian painting ini bosku jadi ya ini salah satu mobil kerjaan di garasi mobil Semarang Innova ada di belakang ini nanti kita akan bahas tipis-tipis apa saja pekerjaan yang ada di mobil ini Bosku seperti itu. Oke, buat teman-teman yang menantikan Mas Robi Kok ini akhir-akhir ini dalam waktu minggu satu mingguan ini kok jarang update video terbaru, mohon bersabar Bosku karena kebetulan ini kan ini sudah memasuki waktunya udah lebaran Bosku ini kan kita syuting hari ini ini tanggal 4 eh, tanggal 12 12 Mei ya. Tanggal 12 Mei besok kita sudah lebaran. Mohon maaf buat teman-teman update videonya agak eh, jarang karena kebetulan nih tim dari garasi mobil Semarang dari kameramen atau tim bengkel atau tim lain-lainnya ini sudah memasuki waktu liburan dan sementara kita rehab dulu mungkin nanti kita mungkin nanti saya sendiri akan bikin video-video-video beberapa tutorial tentang otomotif nanti kita akan share video-video terbaru yang penting kalian teman-teman dari garasi mobil Semarang bersabar ya bosku seperti itu. Jadi buat teman-teman yang menantikan hasil-hasil pekerjaan dari bengkel garasi mobil Semarang ini ada di belakang kami karena kemarin-kemarin kan dari garasi mobil Semarang upload video pencarian mobil terus kebetulan ke karena momentumnya ini mau lebaran banyak pesanan mobil kebetulan banget video-videonya kebanyakan untuk pemesanan mobil tapi kita nggak lupa untuk update video terbaru tentang body painting workshop dari garasi mobil Semarang basku seperti itu jadi mobil di belakang ini adalah mobil punyanya Om Iksan basicnya mobil ini adalah tahun 2010 bensin manual tapi tipenya itu adalah tipe sangat-sangat tipe terendah yaitu adalah tipe E seperti itu bosku kemarin basic mobil ini datang ke tempat kami itu kondisinya mungkin aku bilang katakan kondisi kurang baik dan kurang terawat karena apa? Banyak cat yang sudah sudah busam, banyak cat yang sudah banyak ngelupas, terutama di bagian atas. Itu catnya sudah ngelupas, sudah wah babak bundas lah intinya bosku seperti itu. Tapi ini kita sudah bereskan. Kebetulan unit ini kita kerjakan kurang lebih hampir 25 hari kerja karena kebetulan akhir-akhir ini kan e, di tempat kami pekerjaan di bengkel workshop garasi mobil Semarang itu kebetulan rame banget Dan ini pun setelah lebaran kita sudah ada antrian sekitar 20 mobil Jadi untuk bulan Mei setelah lebaran Juni sampai Juli itu sudah full booking dan sudah full antrian Jadi buat teman-teman yang mau masukin ke workshop garasi mobil Semarang bisa dimasukkan setelah bulan Juli mungkin bulan Agustus bisa antri di tempat kami Bosku seperti itu. Oke, kita akan bahas tipis-tipis apa saja pekerjaan yang sudah kita lakukan di mobil ini. Basic pertama kita upgrade menjadi Innova 2015. Perubahan penampilan seperti biasa yang sudah kita sering bahas adalah penampilan depan. Penampilan depan dari antara kap mesin, bumper, bumper headlamp, grill, dudukan terus bracket fender kanan kiri, liner fender, fog lamp, lower bumper, cover fog lamp, brol semuanya bagian depan itu kita rubah. Terus lanjut ke bagian belakang bagian belakang itu seperti biasa kalian bisa lihat nih kalau bagian belakang rubahnya itu adalah dari bumper bagian belakang terus top lamp trunk list terus led mata kucing list chrome kaca spoiler luxury itulah rubah yang kita lakukan di bagian penampilan belakang dari Innova punyanya Om Iksan ini Om Iksan ini kebetulan dari Demak upgrade di tempat kami meminta tolong untuk sebelum lebaran Mas Robi minta tolong jadi dan kebetulan banget hari ini hari Rabu tanggal 12 Mei saya usahakan jadi padahal besok lebaran bosku karena rencana katanya Om Iksan ini mau dipakai jalan-jalan di saat hari raya Idul Fitri Idul Fitri seperti itu bosku dan inilah e, tipe E yang sangat-sangat penampilannya menohok kelihatan banget kalau ini tipe E adalah ini tidak ada wiper belakang. Inilah tipe E. Tapi untuk basicnya Innova tahun 2008 akhir yang sudah facelift itu sudah dilengkapi AC double blower. Nah, sudah dilengkapi AC double blower. Kalau tipe E tahun 2008 9 10 mulai facelift itu sudah dilengkapi AC double blower. Kalau yang sebelumnya itu kan belum dilengkapi AC double blower. Nah, nanti kita bahas perubahan uh, interiornya, Bosku. Seperti itu. Terus konsep mobil ini kita bikin warna Black Attitude, e, warna kebanggaan kami karena basicnya sebelumnya mobil ini itu warnanya Black Mika. Kalian bisa lihat sendiri. Bodi penampilannya itu catnya pernisnya flat, celong ini bosku. Ya karena kalau identiknya warna black attitude itu dengan basicnya warna hitam solid dicampur dengan seral, seralit Warna pearl warna biru dengan campuran pearl warna biru yang tidak terlalu banyak kebiarnya cat itu kelihatan beles atau hitamnya itu solid Tapi ketika kita flash atau ketika kena sinar matahari Padahal itu masih ada butiran-butiran metaliknya warna pearl biru bosku Seperti ini nih Mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan ya Tapi kalau kita lihat secara mata langsung itu masih ada kandungan seralit warna pol biru, jadi kelihatannya ini hitam solid tapi tetap e, mengandung seralit atau metalik warna pol biru. Seperti itu terus, selanjutnya mobil ini nggak ada banyak perubahan di penampilan luar, nggak banyak banget perubahannya. Cuman itu aja, upgrade dan permintaannya itu adalah grill pakai grill, grill Apollo Prado ya. Permintaannya grill Apollo Prado dibalut dengan warna black attitude, menimbulkan kesan yang garang. Kebetulan ini plat AB dan pajaknya infonya mati tiga tahun, tapi lebih baik upgrade dulu daripada perpanjangan pajaknya bosku seperti itu. Terus konsepnya karena Innova tipe E itu belum dilengkapi electric mirror, belum. Jadi perputaran kaca itu masih manual pakai tangan, kacanya kurang ke kanan, spionnya kurang ke kiri, atas bawah ya biasa pakai tangan, pencet pakai tangan manual. Nah ya, karena permintaannya Om Iksan itu kemarin eh, sekalian untuk dibikin retract auto flip Mas Robi minta tolong untuk electric mirrornya sekalian instalasi Jadi kemarin kita bikin instalasi dari electric mirrornya itu semuanya sudah kita bikin instalasinya Jadi seperti itu dan juga ada permintaan retract auto flip Jadi ketika kita kunci lock Nah kalian bisa lihat itu spionnya melipat otomatis Dan ketika kita lakukan kontak on Ketika kita melakukan kontak on sebentar, ketika kita melakukan kontak on otomatis dari sepion ini, otomatis ee, membuka bosku. Seperti itu mekanisme auto flip yang kita tanamkan. Yuk sini, 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 ini kalian lihat nih. Nah, basicnya kan kemarin belum ada electric mirror-nya. Sini, 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 ayo sini, awas, awas, sini dulu bosku. Nah kemarin kan basicnya belum ada electric mirrornya Jadi kemarin tombolnya ini itu benar-benar polos Tidak ada soket atau saklarnya Jadi kita ganti saklarnya ini Pakai sakelar yang sudah ada retract-nya Dan jelas untuk e, kelistrikannya Perkabelannya benar-benar instalasi dari nol seperti itu jadi kalau tipe e karena belum ada kelistrikannya belum ada tombolnya belum ada instalasi belum ada perkabelannya bener-bener ngolor kabel banget bener-bener instalasi itu untuk electric mirror dari nol karena apa kalau kita uh, mau pasang retract konsepnya dari om uh, I, om iksan itu minta dibikin retract tapi belum ada electric mirror mirrornya juga nggak bakal bisa kita fungsiin karena untuk uh, arus kelistrikannya retract pun itu ambilnya dari electric mirror Akhirnya kita buatkan dulu electric mirrornya baru ke retract auto flipnya Konsepnya hanya itu di bagian eksterior tidak macam-macam Pelek juga bawaannya Bawaannya dari mobil ini itu pelek juga pelek sta, uh, sudah seperti ini Dan kita tidak melakukan perubahan Sini-sini lihat nih Pelek kemarin pelek ini basicnya ring 17 punyanya Kalau nggak salah ya Ini punyanya Alphard ini Ini basic peleknya ini pelek punyanya Alphard pelak Alphard ring 17 dan kita tidak melakukan pengecatan pada pelak, pelak asli dari konsumen seperti ini dan kita tidak melakukan perubahan body kit juga tidak ada permintaan tambahan body kit, cover plat nomor luxury juga tidak. Oh, ini ada talang air slim seperti biasa banyak konsumen yang di tempat kami meminta untuk memasangkan sekalian talang air slim dan juga water strip atau pelipit kaca ini kemarin kan sudah jelek sudah jamur rata-rata sih punya konsumen yang upgrade digital permintaannya pasti ganti water strip ini karena apa konsepnya kalau cat full body di tempat kami kan pasti untuk bagian-bagian seperti ini dilepas handle-handle semua dilepas semua dan kalaupun sudah dilepas itu ke kayak apa ya penjepitnya tuh kalau ketika dimasukkan kembali itu sudah kurang rapat jadinya sekalian nanggung ganti sekalian jadi kemarin ini water stripnya atau pelipit kaca minta diganti dengan konsep uh, tema chrome seperti itu terus apa lagi dah itu aja tidak ada rubahan signifikan hanya seperti ini juga untuk uh, list pintu pada mobil ini minta dilepas tidak dipasang kemarin krom krom handle pintu mangkok mangkok krom terus mangkok uh, krom bagian uh, ini apa namanya ini tutup bensin juga dilepas seperti itu Yuk, kalian lihat lanjut ke konsep interiornya nih nih kalian dari sini saya dari sana ya bosku sini sini pegangin dulu nih ya jadi konsep interiornya itu untuk om iksan permintaan itu konsepnya cover jok tiga baris dengan bahan MB Tech tiga baris. Terus selanjutnya minta pelapisan pada dashboard dan laci dashboard ini di konsep warna temanya itu black. Dan konsep desain dari jok ini juga sesuai dengan permintaan dari Om Iksan. Semua konsep itu uh, semua konsep dari mobil yang direstorasi atau dimodifikasi tipis-tipis di tempat kami itu semua konsep dari konsumen dari jok, cover lantai bawah, dashboard ya ini aja sih permintaan dari Om Iksan selain dari jok tiga baris lantai bawah itu full dari depan sampai belakang terus ini dashboard laci dashboard konsol head da konsol head dari konsol box ini terus door trim pintu dah itu aja tidak ada permintaan untuk water printing biasanya ada permintaan water printing di panel-panel AC atau cover panel tip seperti itu tidak ada permintaan seperti itu bosku sudah seperti itu saja yang kita bahas tentang konsep mobil pekerjaan dari garasi mobil Semarang, Bosku. Buat teman-teman yang penasaran ingin memakai e, jasa dari garasi mobil Semarang, apa saja sih jasa? yang uh, yang disediakan dari garasi mobil Semarang yaitu pertama adalah kita konsepnya memang dari awal dulu adalah jual beli mobil selain itu kita juga melayani pencarian mobil second karena hobi saya itu adalah hunting mobil dan mencari mobil terbaik untuk konsumen seperti itu dan yang ketiga adalah kita malah menerima untuk restorasi modification atau upgrade Innova menolak tua atau upgrade Fortuner atau upgrade Avanza Xenia atau upgrade mobil apapun kalian yang bisa di-upgrade kalau nggak bisa di-upgrade nggak usah ditanyakan lucu konsepnya seperti kemarin ada konsumen Mas Robi aku mau upgrade kijang kapsul jadi Innova gundelmu bos konsepnya mobil sudah beda sasis mobil sudah beda suruh nyolap gue aku nggak bisa seperti itu berpikir logis lah mobil itu sudah beda bentuknya kok disuruh upgrade seperti itu ya nggak bisa kalau mau upgrade seperti itu gampang tinggal jual pakai jasa dari garasi mobil Semarang untuk pencarian mobil bekas enak toh seperti itu saja bosku nggak usah dibikin ribet nggak usah kalian bikin pusing seperti itu WhatsApp aja nomor yang ada di bawah ini akan kita layani sepenuh hati tapi bersabar karena apa bosku banyak sekali konsumen yang ingin uh, memakai jasa kami jadi kita membalas uh, WhatsAppnya slow respon WhatsApp aja ya bosku kalau calling calling kalau kalian langsung telepon kadang kalau kita lagi sibuk nggak kita angkat mohon maklum dan jangan dan baper seperti itu bosku oke okay, follow Instagram atau Tiktoknya dari Garasi Mobil Semarang nih garasi underscore SMG untuk mengetahui perkembangan informasi terbaru dari Garasi Mobil Semarang, terima kasih buat teman-teman jangan lupa kalian bunyikan lonceng notification atau subscribe karena subscribe itu gratis, gak bayar kalau bayar itu pajak, seperti itu bosku oke, terima kasih sudah nonton channel Youtube Garasi Mobil Semarang, dan jangan lupa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon Biar kita semakin jaya like comment and share see you next time